Jarene kangen karo Mbah Jan iki lho, Mbah Jan. Wis diamput. Mbah Jan potong rambut. Rambutnya seputih, Mbah Jan. Putih bukan sembarang putih, sihir bukan sembarang sihir, rambut bisa putih sendiri. Oh. Ini bukan karena apa, tapi karena termakan usia. Mbah Jan selesai potong rambut, nanti apakah Mbah Jan akan jadi ganteng lagi dan muda lagi? Nah, kita mau ke mana? Ke sawah. Ke sawah lihat kambing. Nah, ini udah sampai di sawah. Ini sawahnya habis kering baru keguyur hujan. Rumputnya masih hijau-hijau. Nah. Jalan terus. Kambingnya jauh bro, di gunung. Nah. Kita mau ke kambing. Oke bro. Nah, ini kegiatan kita di kampung buat ngisi waktu kosong. Nah, kita sambil nonton kambing. Nah, nih kambing nih, kambing-kambingnya. Nah, ini kambing-kambing gimbal ya. Kambing gimbal. Kita bawa ke tanah yang banyak rumput. Biar kita enggak usah repot-repot nyari karena kebetulan rumputnya juga lagi hijau habis diguyur hujan. Nah, rumputnya hijau. Nah, sekarang kita mau sambil ngasih makan kambingnya ya sambil cari rumput. Kita sambil nyabutin rumput ya, bro. Wah. Waduh, bro. Apa ini? Waduh. Bro, wah, dapat harta karun. Tuh, wah, dapat harta karun, kambing. Harta karunnya, kambing. Waduh, bahaya ya, bro. Jangan sampai kecomot, bro, masih anget. Kambingnya masih anget. Coba yang ngono. Siapa tahu yang ono nggak takut makan. Kita coba kasih makan kambingnya. Me. Aduh, kayaknya takut. Mintanya ditarik terus. Nah, ini ditali biar nggak lari ya, bro. Nanti bisa lari dia, bisa lepas. Nah, mau makan dia takut dia kalau dipegang. Kalau dipegangin takut, nggak mau makan. Ini juga bagus ya bro, kalau buat binatang ya, biar refreshing, melihat udara segar, melihat udara segar, bawa ke tanah lapang begini, biar kambing-kambingnya juga nggak stres ada di kandang terus. Ini enaknya ini bro, kalau dibawa ke tanah lapang bro. Gak usah repot-repot nyari rumput bro, kambing pada nyari makan sendiri-sendiri. Nanti kalau kira-kira waktu udah sore, udah pada kenyang, kita bisa angkut lagi bawa pulang.